Now, yes. Hari ini aku mau buka dulu tek-tekan kalian ya teman-teman. That the best I think itu adalah konten. Kalian selalu bilang, bang meme dong bang, meme dong bang. Oke. Okay. Pokoknya I itu mau lihat kalian itu always bahagia gitu. Your dude in here bakalan menghibur kalian setiap hari. Ya kameranya begitu, tapi yang penting kita ngakak-ngakak. Sebelumnya, thank you banget buat teman-teman yang udah selalu hadir di setiap konten-konten gua. Thank you banget yang udah follow Instagram gua. Tapi yang jelas, kalian itu the best lah. Semaksimal mungkin gua tuh bakalan ngasih konten terus setiap hari, semaksimal mungkin gue tuh terus bakalan ngibur kalian lah. Gue tuh pensiun kalau aku tuh udah nyampe umur aku udah 40 anjing baru aku berhenti YouTube ya. Kalian tuh udah banyak banget ngetekin gue dan ya udah ini aku mau reaction dulu tek-tekan kalian ya. Umur kalian itu seperti apa temen-temen? Banyak ini cok. Ya udah sih aku tek-tekin, aku liatin lah satu-satu ya. Please belajar. Jesus. Oh ini orang ini ya, orang terkejut ya. You can't be popping up on me like that. You do that too much. Pekalai chofa la pakatai. Da gloria. As in the moonlight. Tapi yang paling lucu itu nomor pertama tadi sih kok menurut gue. Is turun dulu ya. Alah. Halo. Alah. Kena marah mamanya dia. So mamanya tuh lagi tidur kan, lagi enak tidur, digangguin anjing. Kasih sendal enak durhaka ya. Mama has a toxic ambition, it's so rude and always negative. Apa sih anjing? Gak jelas bejok sen. Anak wong ngaris belak kiri, waling kulak sekutin. Lah nyanyi nyong orang mikir, gua apa wong ngaris? Lah ya orang bisa baik kak nyong baik dengan lu ada dong nyong tanjakan guys sampai ngurung baru lah tak kurmu nyong motor abot yang malah mundur guys kang dobor orang ngerti apa sikit gelap tahun nyawa nih orang bon bon macan nih betul oh wani macan bon blok Yes. Panik lah. Langsung panik gitu. Emang ada kerjaan banget, cok. Teman-teman tuh jahat banget, cok, anjing. Enggak lu lagi kumpul keluarga, lagi enak-enak sama saudara-saudara kumpul gitu, teman-teman ada yang ngirim yang enggak jelas. Yes. Kau ni apa? Kau ni apa? Udah bergabung sekarang antara ayam dan bebek itu sudah satu ini cowok, udah satu rumpun deh ya. Kenapa sesuatu kayak tadi salah lagu kan ya? Alah bang, kenapa bisa salah lagu bang? Alah he, anjing. Cok bisa gitu ler. Anjing bisa. Aku bertaul kalau misalkan ayam itu lehernya bisa 360 anjing. Katanya punya lato-lato. Mana dah? Punya lah. Mana bang? Liatin bang. Inilah. Anjing. Oh ya cuk. Coba mainin bang. Lihat aja nih. Ngeplak. Ya sebenarnya gue tuh nggak mau ngomong soal ya lato-lato begitu tuh ya lato-lato yang natural gitu maksudnya ya manual gitu loh kan kayak nggak diciptakan dari plastik nggak ini tuh langsung dari sumbernya. Perasaan gue tuh nggak gitu so anjing nadanya nggak hahaha gitu loh. Gebangun dia kan. Alah. Anjing jail kak. Lagian kenapa sih bisa tidur di belakang pantat orang abang esok? Kan dikegutin bang.
Bisa bisa. Ini tuh bukan video aslinya, aku tahu. Kalau video aslinya tuh orang luar sih yang koroknya gigi gitu. Jatuh. Udah. Cepat udah. Udah. Cok Allah. Abi bingung cok kawan. Apa yang barusan terjadi kepadaku, kepada kepalaku ini? Apa wih, sakit itu anjing, tebal aku, udah kelapa itu padat, berat anjing. Sampai pecah kepala, sampai pecah kelapanya tadi wih. Yes. Bang, maknum dua batang bang. Hah? Maknum dua batang. Maknum bang. Maknum dua batang bang. Iya, maknum dua batang. Belum terkumpul ini nyawanya. Bang. Emosi ya bang yang jual cok. Pembelinya emosi. Dari tadi abang udah bilang, bang maknum dua batang. Kenapa kau tidak memberi bang? Minimal tuh minimal kan. Tuh abang tuh cuci muka dulu gitu. Nih awal dulu anjing. Udah capek orang gue. Kesel lah gitu. Aku juga kesel kalau jadi orang gitu mah. Woi udah malam, pulang yuk. Ayo pulang yuk. Lu jangan lupa dirapin ya. Oke. Ayo pulang cuy. Loh, itu kayak duit. Loh. Duit beneran cok. Anjir, hoki lu. Lu kalau nemu duit biasanya langsung cudahin lu. Kalau gak dicudahin suka kesurupan. Gua gak percaya. Iya, dia mah dibilangin suka batu. Iya, dia memang suka batu. Loh, aku mana? Aku mana? Cok. Loh. Boleh lah, ngikut-ngikut orang luar ya kan, gak apa-apa. Tapi menurut gue jokes saya tadi itu kurang dapet sih. Kena karma akibat wawancara jahat. Bapak bisa wawancara dulu, Pak. Bapak ini sejak kapan di sini, Pak ya? Sejak tadi 3 jam sudah duduk di sini, gak ada lauk. Pamer dengan gaya, guys. Pamer dengan gaya ini ya. Bapak sudah merokok, Pak? Rokok aja terasa pahit ini. Oh, jadi kita santai dulu, Pak. Pamer dengan gaya, guys. Kenapa? Pamer dengan gaya, guys. Ikan elit wawancara sulit anjing. Kenapa gambar hidung, weh? Bisa pula orang lagi set gitu kan, malah gambar hidung. Salah emot, guys, mamanya. Ini lo, aduh bibirnya itu lo enggak kuat kali aku, sumpah. Pesona kali, guys. Yes. Cipu-cipuan ini ya. Bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, sejap. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 20. Apa 20, 10 ni? 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 20. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 20 bas. Oke, sabar bang. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas. Aku juga hampir ngomong 19 aja. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas. Iya sih, susah juga sih. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 17. Sulit juga nih. Gue tantang lu di rumah ngelakuin ini juga. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas. 18 anjing. Dah capek gue. Abangnya, aku juga gak bisa apalagi abang ini. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tol. Bahaya cowok dia cowok. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4, 5. 1 tongkol. Bisa apa kontong kau? 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol. Tongkol lah, tongkol. 1 tongkol, 2 tongkol. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol. Sabar bang, pelan-pelan bang. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4, 5, 6.
Bahaya coba Bang Eco. Cakep kuter ya, udah skip. Tadi kayaknya yang 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 18 anjing. Damn, it feels good to be a gangster. Gangster Margis abangnya ya. Jatuh. Oke, sabar Bang. Dari sini kita belajar kalau misalkan segala sesuatu itu harus di cross check dulu, harus diperhatikan baik-baik dulu gitu. Dan kayak Bang ini aman sendiri deh. Lionel. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Mia. Hah? Mia. Meldo. Mia Meldo. Meldo. What about Mia Ka? Mia Ka. Mia Ka, bro. No, Mia Khalifa. Dia Khalifa. Best interview ini, best interview. Ya, aku pengen coba juga nanti. Aku pengen coba buat juga nanti sama temanku lah. Aku ngaji lah. Ngaji lah. Kaca digis niat mau maling udah bongkar-bongkar capek-capek. Ada orangnya abang yang dalam tuh pasti kecun ini orang ngapain anjing malam-malam. Francia, istri, bari, Mbappe. Anjing teriak keras sekali Mbappe. Gini ya, biar aku perjelas dulu untuk orang-orang yang ngetek nih. Gak semua orang gondrong itu ya uncle gitu loh. Gak semua guys. Tolonglah jangan memicu gitu loh. Ya kan gak masalah tuh boy. Yes. Fix nih kalau lu pada yang bilang itu editan lu gak ada apa-apanya. Lu gak ngerti magic guys. Lu gak ngerti trik ya. Ini tuh adalah skill gitu loh. Skill yang dimiliki abang ini yang harus dipendam, cok. Supra Agni Boss Senggodzong. Ini busi sering-sering mati. Senggodzong. Apa sih? Gak jelas banget anjing. Silakan Bang Naon. Is. Eh. Is. Is. Alah. Ala cok rabies lagi. Anjing digigit cok. Digigit beneran. Cepet Bang rumah sakit Bang, sebelum terlambat Bang ya. Sebelum Anda jadi almarhum. Bang. Bukan. Bukan. Apa sih? Ini jaringan Abang nih fix dia pakai jaringan yang tidak kuat guys. Ngelag deh nih. Pingnya 99% lebih anjing. Anjing apa nih? Orangnya kecil. Anjay. Jajannya banyak, anjay. Sukanya makan. Yang lain mau dibeli, anjay. Sayang, sayang, sayang. Anjay. Is the best forever. Anjay. Sayang. Memang gini banget sih kalau dunia tuh ngontrak gitu loh ya. Kayak ya udahlah gitu kan, kita nih kaum-kaum yang mengontrak di bumi itu sabar aja. Kaum-kaum mereka yang memiliki sertifikat bumi tuh ya bebas ngelakuin apa aja. Habis dikejar tuh. Dikejar tuh. Emosi apa? Jangan emosi Bang. Lagian lu jahil banget, orang lagi capek-capek cari duit dan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bandel kali. Lu lagi umroh, lu lagi umroh gak sih itu namanya? Jangan menjahili orang Bang. Astaga Bang, kepikiran juga Bang ya guys. Apa nih, apa nih? Langitku cerah, matahari bersinar. Ku gendong tas perakku di purba. Malam hari semua, ku nanti.
tersangka pelecehan, guys. Ya sekarang tuh nggak boleh macam-macam kan, kayak sedikit-sedikit pelecehan, sedikit-sedikit pelecehan. Tapi ya udahlah. Kadang tuh ya gimana ya, memang orangnya aja tuh minta gimana gitu kan. Kita mah ayu aja gitu orangnya. Kerja. Pings abis ini abangnya turun bakal membantai kawannya tuh, guys. Rusak itu bumper belakang abang ini pasti ya. Bang, gak boleh gitu bang. Bang, itu alatnya apa? Ini namanya grab stick. Jadi ini ada yang panjang tuh. Jadi yang grab itu. Nah, ini tuh ada yang pendek juga. Bentuknya kayak gini tuh. Nih, kayak gini. Dan ini cengkramannya kuat nih. Cengkrama-cengkramang, tapi ya jangan ular itu juga lah bang. Kan bahaya makan ular itu. Tadi kan ularnya itu lagi gak ngapa-ngapain, kan tidak mencari mangsa. Kenapa bang tangkap ularnya bang? Masa itu buka agak belakang. Masa dia, pecah dia keluar. Ayo, keluar deh hatinya. Bak. Ras. Yalah gambo. Gambo. Gambo ini liat kamu. Gambin, wallah. Candanya orang kayak gitu rupanya ya. Main pukul-pukul aja, cok. Oke, okay, so sampai sini dulu video kita. Thank you banget udah nonton, thank you banget udah seru-seruan, thank you banget udah ketawa-ketawa. Next kita bakalan bikin lebih lucu lagi. Sampai ketemu di next video, guys.